SRG. Temanya kali ini saya akan unboxing alat apa saja yang digunakan saat nge-vlog dan kita ditinggalkan yang seru saat vlog. Tonton terus keseruannya di channel Fatkur SRG. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Check it out. Hari ini saya dapat paket dari Shopee untuk alat-alat mancing. Coba kita buka apa saja isinya, alat-alatnya yang diperlukan saat vlog mancing. Ada ini portable stabilizer, power bank, dan ini charge HP. Ini takutnya kalau nanti habis baterainya waktu nge-vlog, kita perlu power bank portable untuk saat nyambil gambar-gambar ya momen-momen yang bahagia. Ini baru datang, coba kita buka bagaimana isinya, saya masih penasaran juga, mau lihat-lihat dulu. Coba kita buka dulu ya. Wow. Oh, ternyata ini belum dirakit. Ini alatnya seperti ini, coba kita lihat dulu. Saya sendiri belum pernah masang ini, baru pertama beli. Cuman lihat-lihat tutorialnya dulu. Pasang dulu ini nanti fungsinya. Saya coba pasang dulu, sambungkan, dipasang dulu. Oke. Ini begini. Agak susah ya, baru pertama, biasa lah, masih belajar. Kita coba ini agar kita lebih mudah cari momen-momen sambaran ini. Kita coba pasang HP-nya. Apalagi yang lainnya, kita lihat yang ini isinya apa ya. Oh, rupanya ini yang di kepala ini. Coba, nah ini yang kita lihat di kepala, ada bonusnya ya, lumayan lah. Sekarang kita coba lihat-lihat lagi apa saja yang diperlukan saat kita nge-vlog. Masalahnya kemarin saya pernah nge-vlog jadi saya bingung. Jadi ini coba saya beli power bank ya, untuk siap-siap siapa tahu nanti kehabisan baterai. Power bank ada dua potongnya, jadi enak nanti kalau bawa dua HP bisa dicas semua. Ini cekatan HP. Cacatan api juga isinya dua rupanya, jadi bisa kita menggunakan ini. Yang satunya pakai yang ini untuk nyetir di HP, yang satunya pakai ini. Nah, untuk ngecas di power banknya, ini dimasukkan ke HP ini. Terus coba buka yang satunya lagi, ini portable stabilizer. Portable stabilizer.
Ini portable stabilizer ini dalamnya, coba pasang. Nah, ini bisa arah-arahkan kemana dia tetap stabil, walaupun goyang-goyang dia nggak mau tetap stabil. Oke, dan portable stabilizer ini menggunakan Bluetooth, jadi kita bisa setting dari jauh, tinggal bawa ininya, kita pencet tek, langsung nyala kamera atau videonya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah berkunjung di channel Fatkur SRG. Tonton terus keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.